Hasan bin Sabit Al-Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah, Hasan bin Sabit Al-Ansori. Di masa awal peradaban Islam tercatat ada tiga pujangga besar yang menyertai perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawaha, Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu lahir di Yastrib Madinah pada tahun 563 Masehi. Ia bersuku bangsa Khazraj atau Bani Khazraj. Nama lengkapnya Hasan bin Sabit bin Al-Munzir Al-Hazrat Al-Ansori dan biasa dipanggil Abul Walid. Setelah masuk Islam, orang menggelarinya Syair Rasulullah atau Penyair Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan termasuk sahabat Nabi yang masuk Islam dalam usia lanjut atau 60 tahun. Namun Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniainya umur panjang yakni 120 tahun. Di masa mudanya dia pernah mengembara ke Al-Hira dan Damaskus, baru kemudian memutuskan untuk menetap di Yastrib. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Yastrib dalam rangka hijrah, Hasan meninggalkan agamanya dan menyatakan diri masuk Islam. Setelah menjadi Muslim, ia aktif berperan dalam perjuangan dengan mencipta dan membacakan syair-syair perjuangan. Dipersembahkan oleh Al-Hariyah TV Channel dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.